Seorang pengusaha di Solo, istrinya Masya Allah. Bagi orang yang melihat, kok ya ada orang diberi istri secantik itu, seluar biasa itu, karirnya dahsyat, kiprahnya di tengah sosial, luar biasa. Tapi sang suami tidak bahagia sama sekali. Saya tidak bisa ngatur dia, saya tidak merasa jadi pemimpin dia. Dia itu negara dalam negara di rumah tangga saya. Lalu dia melihat teman-temannya yang ngaji gitu ya. Nah, dia belum ngaji. Dia gak rajin ngaji. Kalian tuh kok bisa ya? Masya Allah. Istri kalian tuh toat-toat, patuh-patuh, mau cium tangan, melepas dengan senyum. Padahal istri kalian itu dengan istri saya kalah jauh soal cantik. Tapi kok kalian bahagia? Aku gak nemukan seperti yang kalian rasakan itu. Akhirnya dia cerikan istrinya. Dia kemudian rajin ngaji. Lalu kemudian dia menikah dengan wanita yang juga ngaji. Ini wanita yang sesuai. Kemudian ini yang membantu misi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.